Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, mengaku ingin belajar banyak kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait pelaksanaan perbankan syariah di Aceh. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan Bank Riau Kepri agar bertransformasi menjadi bank syariah. Syamsuar mengatakan, segala tahapan dan persyaratan untuk migrasi ke syariah telah dipenuhi pihaknya. Ia pun saat ini masih mengikuti proses pengujian dari OJK sebagai pemegang saham bank daerah terbesar. Selain itu, kata Syamsuar, dirinya bersama Gubernur Aceh juga memiliki kesamaan. Keduanya memiliki kesamaan memperjuangkan blok migas di daerahnya masing-masing agar dapat dikelola oleh badan usaha milik daerah. Syamsuar mengatakan apa yang dilakukan pihaknya merupakan usaha untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Hal senada juga disampaikan Ustadz Zul Henry Rais dalam ceramah maulidnya pada acara tersebut. Ia mengatakan pihaknya direkomendasi oleh OJK agar belajar kepada Bank Aceh Syariah terkait proses transformasi Bank Riau Kepri menjadi syariah. Bukan hanya Islam saja datang dari Aceh, namun Bank Syariah pun juga dari Aceh, ujar Ustadz Zul Henry. Dalam kesempatan itu, Ustadz Zul Henry meminta masyarakat Riau asal Aceh untuk mendukung program Gubernur Riau dalam mentransformasikan perbankan daerah menjadi syariah. Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah merasa yakin jika masyarakat Aceh yang menetap di Riau dapat hidup berdampingan dengan masyarakat asli. Masyarakat Aceh juga dapat mendukung pembangunan melalui berbagai sektor dan utamanya adalah menyiarkan syiar Islam.